Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dan tetap semangat untuk peternak-peternak sapi di seluruh Indonesia. Dan di kesempatan pagi kali ini, saya sudah berada di Pasar Sapi Ambar Ketawang Gambeng, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini bertepatan tanggal 15 Juni 2022, dan di area pedetan cukup lumayan ramai orang, teman-teman. Tapi untuk barangnya sendiri atau untuk sapi-sapi pedetannya tidak terlalu banyak. Dan ini ada sapi jenis Limousin Cross yang cukup lumayan paling super di area sini, yang ditambatkan di daerah sini, teman-teman. Dan tadi saya sudah konfirmasi ini punyanya Mas Udin Jenggot. Sudah deal dengan Mas Udin Jenggot. Dan tadi sudah saya tanyakan, ditawarkan dengan harga 15.500, teman-teman. Dan untuk umur paling untuk kisaran umur sekitar 5 bulan sampai 6 bulan. Dan teman-teman juga bisa amati untuk kakinya cukup lumayan bagus-bagus, tegak-tegak, teman-teman. Dan untuk ciri khas Limousin memang kecil-kecil, dan bisa diamati untuk kaki-kaki teracaknya, teman-teman. Cukup lumayan tegak-tegak semua, teman-teman. Dan di bagian punggung juga datar, di bagian kepala juga lumayan form. Dan tadi sempat dikerubutin banyak orang, teman-teman. Cukup ramai sekali untuk yang ngejar pedetan ini. Cuma akhirnya deal sama Mas Udin Jenggot. Dan tadi saya juga nggak sempat videoin karena terlalu banyak orang, teman-teman. Dan masih ada penjualnya yang bawa pertama. Dan kondisi pasar pagi ini sampai jam 7:30 masih terpantau sepi, teman-teman. Nggak ada sapi-sapi atau pedetan-pedetan yang banyak yang datang. Dan untuk dari bagian belakang seperti ini. Maksudnya jenis Limousin Cross. Karena ada bagian putihnya di kepala, teman-teman. Dan untuk kakinya full merah kemarin.
cukup lumayan bagus teman-teman untuk kaki-kakinya. Jos. Dan kepalanya sendiri juga form, ada tanduknya kecil. Untuk bodinya sendiri juga cukup lumayan besar teman-teman. Dan untuk kelas limousin juga termasuk kaki-kaki yang lumayan besar-besar. Dan ini pedetannya milik Mas Udin, nanti teman-teman sekiranya tertarik, nanti teman-teman bisa catat nomornya Mas Udin. Nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi, nanti teman-teman bisa japri-japri Mas Udin Jenggot dari Grabak Kabupaten Magelang. Dan Mas Udin juga baru di depan teman-teman, katanya sudah janjian dengan Pak Muji, katanya bahwa pedetan Jos teman-teman, nanti kita coba ikuti atau kita cari dan kita lihat seperti apa pedetannya. Dan ini Mas Udin baru dapat satu ekor teman-teman. Baru ada yang datang lagi teman-teman. Dan nanti kita coba lihat seperti apa pedetannya. Dan seperti itu teman-teman, update harga pedetan super pada pagi hari ini. Dan semoga memberikan referensi untuk teman-teman. Dan semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.